forgot your name. Don't remember where we met. We met. But what I do recall is the shit you put me through. Maybe I need some therapy to bring back the sweet memories. Pemirsa, saya akan mendatangi ahli sejarah Islam yang akan menceritakan tentang asal-usul kabel Nabi. Bagaimanakah kelanjutannya? Simak saja video berikut ini. Assalamualaikum. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, baik. Ya pemirsa, ini adalah Ustaz Ni'am yang akan menceritakan kisah-kisah tentang Nabi terdahulu. Beliau adalah ahli sejarah Islam. Ustaz, saya ingin bertanya, kenapa sih dulu Nabi Nuh membuat kapal yang besar? Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Nuh itu untuk membuat kapal besar itu agar kaum Nabi Nuh bisa selamat dari bencana banjir yang amat besar. Yang selamat bukan kaumnya doang, terus hewan-hewan diantaranya gajah, semut, burung-burung dan yang lain-lain. Ustaz, apakah umat Nabi Nuh percaya dengan ucapan Nabi Nuh tentang akan datang suatu bencana banjir yang sangat besar, Ustaz? Oh, kalau itu ada sebagian umat dari Nabi Nuh yang percaya, mungkin ada juga sebagian yang tidak percaya, termasuk putranya Kanan, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surat Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun 'adzim. Yang artinya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ustaz, apa bahan yang digunakan oleh Nabi Nuh untuk membuat kapal itu, Ustaz? Bahan yang digunakan oleh Nabi Nuh untuk membuat kapal adalah kayu jati. Karena kayu jati itu teksturnya kuat, kemudian kita bisa lapuk, sehingga Nabi Nuh memilih kayu jati untuk membuat kapal agar kapal tersebut tahan lama dan kuat. Apakah umat Nabi Nuh pun ikut membantu Nabi Nuh membuat kapal, Ustaz? Tidak semua. 30% dari umat Nabi Nuh mengikuti ajaran Nabi Nuh dan membantu Nabi Nuh dalam membuat kapal. Mungkin yang 70%-nya lagi mengingkari ajaran Nabi Nuh, melempari batu, bahkan mengotori kapal yang dibuat Nabi Nuh. Tidak hanya kaum Nabi Nuh, anaknya pun mengingkari terhadap ajaran ayahnya. Anaknya yang bernama Kanan durhaka kepada ayahnya Nabi Nuh, sehingga Kanan, ibunya serta kaum Nabi Nuh yang mengingkari terhadap ajaran Nabi Nuh tenggelam dalam banjir bandang tersebut. Meskipun mereka lari ke puncak gunung, tapi Allah berkehendak lain. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Semoga cerita ini dapat menjadikan inspirasi bagi seluruh pemirsa agar menjadi anak yang lebih soleh dan soleha kepada orang tua dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena ridhollahi fi ridhol walidain wa sukullahi fi sukul walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.